bersama Mas Banges tuh. Wuh, ngamuk Mas Banges tuh. Jujur, acur. Pakai linggis. Linggis, buka serut lebih. Nah, hancur bersama Mas Slamet. Oke, kawan-kawan semuanya, subscriber, kawan YouTuber semuanya. Ketemu lagi di channel Narko Mebel. Hari ini saya merenovasi meja resepsionis menjadi meja kantor direktur, kawan. Tadi yang meja itu potong-potong dan jadinya seperti ini, kawan. Jadi dua mejanya. Tapi jangan lupa ngopi dulu, kawanku. Nah, halo. Nah, itu Mas Slamet. Halo. Halo. Nah, seperti inilah kawanku jadinya. Ini masih mentah ini. Nah, tinggal penghPL-an. Nah. Hai. Mas Banges tuh channel pengelupasan sisa-sisa HPL yang lama biar lengket, biar nanti tidak ngelupas. Terus yang satunya di sini ini tidak tahu mau dijadi meja resepsionis juga ya. Tapi pendek. Kita sebagai tukang jangan pilah-pilih kerjaan ya, kawan. Meski agak-agak sulit, agak rumit ya, kita harus bisa menyelesaikan secara profesional. Sebelum dilanjut, tolong like, subscribe, dan komen, kawanku. Semoga bermanfaat. Tinggal pemotongan bahan APL-nya ini. Oke, dilanjut. Belum besarnya kita sesak. Lakukan pengeliman merata, tapi sebelum tadi kulin bersihkan dari debu-debu ya. Kita kayaknya cukup pakai HPL juga. Ya. Kita akan merata full, jangan ngirit-ngirit lem. Kalau tidak ingin melembung, habis beli lagi. Pak Slamet ya, habis ditempelin nggak mau ambil lagi lemnya. Jadi ya cepat habis. Gara-gara. Untuk penempelan usahakan
lem mengering ya kawan, jangan masih basah ditempel, itu resiko melembung nanti. Apalagi cuaca dingin seperti ini, musim penghujan, ya kita tunggu ya, sabar. Ini lahan renovasi di mana-mana penuh sambungan ya. Mungkin dulu waktu membuatnya kehabisan bahan ini. Tahun mungkin cari untung sebanyak-banyak. Inilah trik sulap tukang mebel. Nah, ini sudah mengering kawan, tidak lengket. Kita tempelin dulu ya. Kita penempelan. Kita tempelin. Kau semua cepatan. Semangat 45. Inilah kawanku teknik pengikisan narto mebel menggunakan siku, mudah dan cepat. Masih bersama Slamet Kopak. Oh, masih bersama Mas Slamet Kopak Serin. Aku ojo kok sini dia. Kowe kokon. Slamet itu luar biasa. Alhamdulillah selesai kawanku. Inilah hasil akhirnya dari meja resepsionis yang sudah tidak terpakai dijadikan meja direktur untuk toko tas terbesar di Trenggalek. Tinggal pengeplongan lubang kabel. Kita plong di sini kan untuk lubang kabel CPU komputer. Ojo lali sarapan lur. Bolong. Bolong, Sum. Bolong, Sum. Sumpet. Bawa. Wah, full. Jadi settingan orang pelawak asli dari Sum. Persen. Perlu renovasi kursi direktur ya. Nah, bejat. Ini Bu, itu Mbak Bu direkturnya nih, toko tas, toko pakaian terbesar di Trenggalek. Oh, jangan. Baik, belum ada isinya. Ini Mbak. Action. Itu baik masanya tuh. Insyaallah.